Datuk Seri berkenaan dengan pembukaan taska dan nursery, adakah dibenarkan dan jika ya, bagaimana untuk memastikan yang taska dan nursery mematuhi SOP seperti penjarakan sosial? Ya, saya faham beberapa taska perlu dibuka kerana apabila ibu bapa mereka bekerja, kedua-dua ibu bapa bekerja, jadi tidak ada tempat untuk menghantar anak untuk dijaga sewaktu ibu bapa bekerja. Jadi sebab itulah akhirnya taska terpaksa dibuka. Walaupun untuk menjaga keselamatan anak-anak yang berada di taska tersebut, pihak Kementerian Kesihatan akan mengeluarkan SOP bersama, akan berbincang dengan Kementerian Kebajikan Masyarakat untuk mengeluarkan SOP yang detail bagi memastikan keselamatan anak-anak yang berada di pusat taska tersebut. Jadi pihak Kementerian Wanita akan sit down dengan KKM lah untuk mengeluarkan SOP. Jadi sedang dalam perbincangan. Okey, Datuk Seri, nak tanya, ada setengah negeri yang telah memanggil guru-guru mereka untuk kembali bertugas di negeri itu, tersebut, tetapi ada setengah negeri yang tak berbuat demikian. Jadi ada golongan guru yang dia merasakan ragu-ragu dia confused lah untuk arahan tersebut sama ada perlu ataupun tidak. Jadi ada tak wujud medium untuk mereka, para guru ni, mendapatkan maklumat berkenaan perkara itu? Ini adalah perkara yang diputuskan oleh Kementerian Pendidikan. Walaupun sekolah belum dimulakan, tetapi ada keperluan bagi guru-guru untuk ke tempat kerja masing-masing, ke sekolah masing-masing untuk mungkin menyediakan apa saja yang berkaitan dengan pelajaran. Ya. Jadi arahan dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kementerian Pelajaran, dan jika ada apa-apa kemuskilan dan pertanyaan, bolehlah menghubungi PPD ataupun pusat pejabat pendidikan daerah di tempat masing-masing ataupun terus ke Kementerian Pelajaran. Mereka pun ada online dan sebagainya yang boleh mereka hubungi untuk mendapatkan penjelasan siapakah yang dibenarkan dan yang tidak dibenarkan.